Nih, kacang merah sama dagingnya. Selamat datang lagi di channel Lisa dan Chico. Kali ini bakal vlog masak lagi. Dan hari ini gue bakal masak sup. Supnya yang super duper gampang, karena udara dingin jadi kayaknya enak kalau makan sup ya. Gue bakal buat sup kacang merah dengan daging. Kebetulan juga si Kin makannya lagi susah, dia cuma lagi pengen makan nasi doang. Ini sup yang tepat buat menukin supaya protein gizinya tetap seimbang. Teman-teman semuanya yang penasaran sup kacang merah daging ala Nisa seperti apa, tetap tontonin. Oke, okay, let's get cooking. Oke, okay, bahannya gue bakal pakai yaitu ada tomat, tentu saja daging. Ini dagingnya baru tadi pagi gue beli. Gue pakai sirloin. Sirloin thin cut, tapi nanti bakal gue potong-potong. Terus kacang merah, kacang merahnya gue pakai yang udah kalengan gini aja, lebih gampang. Terus ada tomat, wortel, seledri, dan tentu saja daun bawang. Dan bumbu dasarnya bawang putih. Oke, okay? Yuk kita langsung masak saja ya. Sedikit bawang merah ya, jadi biar lebih wangi. Itu suara anak-anak berisik banget sih. Kelihatan nggak, guys? Dagingnya akan kita potong-potong. Sekarang kita masukkan daging. Nanti kita akan masukkan di airnya. Jadi kaldu daging sama daun seledri batangnya itu akan menghasilkan aroma yang enak banget. Jadi kita potong kecil-kecil ya, tipis-tipis. Banget daun bawang, jadi gue bakal pakai banyak juga. Tapi daun bawang ini akan kita masukkan terakhir ya, jangan pas di tengah-tengah masak, jadi biar dia nggak layu. Cuman batang putihnya akan gue tumis berbarengan dengan bawang. Karena gue menggunakan kacang merah kalengan, jadi ini akan gue tiriskan dulu, akan gue pisahkan dulu dari airnya. Oke, okay guys, itu tadi persiapannya. Udah ada seledri beserta wortel, terus tomat, terus batang seledri dan daun bawang, serta tumis irisan tipis bawang putih dan bawang merah. Sekarang kita bakal tumis bumbu-bumbunya. Sembari rebus daging, ini daun batang seledrinya kita masukin ya. Jadi biar harum.
masukkan tomat. Masukkan wortel. Sekarang kita masukkan kacang merah. Iya, pakai piyamanya dulu. Step-by-stepnya gimana cara masak sup kacang merah daging ala gue. Gampang banget kan, cuma butuh satu panci, dua panci buat tumis bawangnya. Sebenarnya sih bisa aja satu panci, tapi itu sesuai kondisi kalian lah ya. Dan ini kalau gue tuh lebih seneng kuahnya agak kental, jadi gue biarin dulu dia bener-bener mendidih, biar apa sih, kacang merahnya itu agak nambah lunak. Walaupun gue menggunakan kalengan, tapi biar kuahnya itu mengental gitu, jadi rasanya tuh lebih enak, sedap, wangi. Ini udah wangi banget dapur gue dengan bau-bau rempah-rempahan yang gue pakai di sini. Dan ya, can wait. Guys, ini udah jadi. Tinggal taburin bawang goreng. Yummy. Dan gue lagi goreng tempe bentar, nanti makannya pakai kecap sama sambal gitu. Aduh, enak banget deh. Nih. Ini makanannya adek. Ini makanan. Bentar, guys. So, ini gue lagi makan. Nih. Enak, guys. Pakai nasi anget. Yummy. Ini sembari gue pegang, soalnya ini dagangnya udah gak enak. Ini gue sembari ngepinkin. Kalian kelihatan kan gue makannya? Sejato. Sih juga masih beres-beres. Kacang merah sama dagingnya. Si Bajo gak mau masuk kamera, jadi dia gak mau gue shoot. Daging yang empuk banget. Oke, guys, sampai di sini dulu videonya karena gue masih buru-buru makan siang. Abis ini kita mau jalan. So ya, sampai jumpa di video berikutnya. Entah itu vlog masak atau daily vlog. Oke, bye.